pelatihnya pada banyak, itu gimana sih Pak yang pegawai sampah itu nggak ini tuh belakang-belakang sumpah tuh lalat-lalat hijau tuh, takut kena makanan Pak, kena pakaian, orang-orang yang beli pada takut, pada takut penyakit gitu Pak. Ya tolong Pak dibersihin ya. Diambil, diangkut sampahnya supaya yang beli juga kebauan, nggak muntah. Namanya hari puasa ya. Kalau orang-orang yang melintas di sini banyak orang yang muntah-muntah gitu. Nah Pak, sepengetahuan Bapak, sejak kapan sih ini Pak, sampah numpuk di sini Pak? Ada 10 hari mah. Udah lama ini ada 10 hari nggak diangkut. Pak, pernah nanyain nggak waktu ada pengangkut sampahnya? Pernah nanyain nggak? Apa gitu penyebabnya gitu loh Bapak? Penyebabnya katanya 2 bulan dia nggak digaji. Ibu nggak pernah nanyain atau nanya atau protes kepada pihak? Udah protes berapa kali tapi tetap aja. Tanggapan mereka gimana? Ya tanggapannya kontraknya nggak dibayar katanya gitu. Selamat siang pemirsa, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 6 April 2022 bertepatan dengan hari keempat di bulan suci Ramadan. Nampak sudah beberapa kali Bang Kumis mengkritisi kondisi sampah-sampah di Pasar Labuan, tapi nampaknya para pihak pun diam, seolah-olah tidak merasa bersalah. Dan kali ini channel Bang Kumis Berbagi akan kembali menyelusuri sampah-sampah ini. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Konon saling lempar antara pemerintah dan pihak ketiga yang merupakan untuk pengelolaan sampah di Pasar Labuan dan Pandeglang pada umumnya. Dari Pasar Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, channel Bang Kumis mengabarkan. Selamat siang Bapak. Ya, siap Pak. Siang Pak. Perkenalkan nama siapa? Nama Said. Dari Labuan Pak ya? Dari Labuan ya. Pak, untuk melihat fenomena sampah numpuk di jalan seperti ini, tanggapan Bapak sebagai warga Labuan gimana Pak? Sangat menyayangkan Pak, padahal ini pasar harusnya indah untuk dilihat, karena ini jalan raya untuk dilintasi. Lihat seperti ini sangat tidak etis Pak. Nah menurut Bapak nih, ini sebenarnya tanggung jawab siapa sih Pak tentang kebersihan seperti ini? Kalau masyarakat di sini pasti Pak, untuk pemerintah ini Pak, karena belum tahu faktor gimana masalahnya ini. Pasti yang disalahkan adalah pemerintah, terutama pengelola pasar Pak. Pengelola pasar ini seperti itu. Harapan Bapak nih dengan adanya sampah menumpuk seperti ini, apalagi sampai mengeluarkan ulat-ulat seperti itu, harapannya apa kepada pemerintah atau pengelola pasar atau siapapun lah? Harapannya segera dibersihkan Pak, segera diangkut dan dibersihkan supaya nyaman untuk melintasi mobil dan warga-warga lainnya, karena ini pas saat bulan Ramadan lagi Pak, terus mendekati bulan Pak Lebaran, harus pindah dan harus dibersihkan kembali. Oke, terima kasih Kang Pip. Oke, siapa? Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan dulu Ibu siapa? Saya Ibu Indri. Pemilik toko Araya. Nah, Ibu, dengan adanya sampah di depan toko Ibu ini, perasaan Ibu gimana Bu? Perasaannya sangat mengganggu, karena aromanya bau gitu Pak. Terus banyak belatung yang hampir masuk ke toko saya. Sangat mengganggu. Iya. Terus banyak yang beli juga pada muntah. Ini saya pakai masker juga bukan karena puasa ya. Jadi karena sangat-sangat mengganggu pernafasan gitu. Nah, Ibu, sejak kapan sih sampah ini numpuk-numpuk di depan toko Ibu? Hampir berapa minggu ya Pak? Hampir semingguan lah, belum diangkat-angkat sekarang, belum diambil, belum diangkut. Nah, Ibu, sepengetahuan Ibu nih, sampah-sampah yang numpuk di depan toko Ibu ini berasal dari mana sih Bu? Kebanyakan ada dari pasar, tapi ada juga yang dari luar, yang membuang ke sini gitu Pak. Terus kebersihan sendiri udah berapa lama nggak kelihatan untuk membuang sampah ini Bu? Hampir semingguan nggak ada yang kesini. Kemarin ada, cuman sedikit diambilnya Pak, jadi nggak semuanya, tapi kan numpuk lagi. Terus jadi ditumpuk. Ibu nggak pernah nanyain atau nanya atau protes kepada pihak? Udah protes berapa kali tapi tetap aja. Tanggapan mereka gimana? Ya tanggapannya kontraknya terus nggak dibayar katanya gitu masalahnya. Nah harapan Ibu nih
agar Labuan ini bersih, apalagi ini pas di depan toko Ibu ya. Iya. Harapannya apa, Bu? Harapannya segera diambil, diangkut sampahnya supaya yang beli juga nggak kebauan, nggak muntah. Terus yang beli juga ya nggak terlalu harus langsung bau-bau. Jadi pada yang pasar juga pada nggak mau ke toko saya juga, nggak ada, sepi jadinya tokonya. Okay. Jadi pengennya diangkut aja. Okay. Ini yang punya juga ini pelaku-pelakunya pada ini. Nah, Ibu, dagang di sini udah lama ya, Bu ya? Lama. Nah, terus dengan adanya sampah seperti ini, gimana perasaan Ibu sebagai pedagang nih? Pada ini, Pak, pada komplain, bau. Ini sejak kapan sih, Bu, numpuk di jalan seperti ini? Ada satu minggu ya. Ibu, nama siapa, Bu? Peminah pedagang jeruk di Pasar Labuan ya. Oke, Bu ya, makasih, Bu ya. Gabung dengan Bang Kumis, Bang Rojak, yang salah satu korlap aksi untuk menutup TPS di Cikedal. Selamat siang, Bung Rojak. Selamat siang menjelang sore, Bang Kumis. Siap. Bung Rojak, karena ini akhirnya warga mengeluh loh, gara-gara aksi Bung Rojak dan kawan-kawan menutup sana. Karena itu merupakan salah satu tempat pembuangan sampah akhir dari beberapa kawasan di selatan termasuk di utara. Terus ini solusinya harus bagaimana sih, Bang, sementara